Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat kreator dimanapun Anda berada, semoga sajian-sajian PT Kreator menyenangkan hati kalian semuanya. Ini untuk kali ini akan kita sampaikan beberapa hal, terutama mengenai ya pemirsa kreator, mungkin yang ditunggu-tunggu pemirsa kreator. Ini adalah beberapa inventarisasi mobil Raffi Ahmad yang harganya miliaran rupiah. Kita simak untuk tayangan berikut. Semoga berkenan dilihat sampai selesainya video ini. Pemirsa, inilah Raffi Ahmad, bisa dibilang sebagai salah satu artis paling sukses di Indonesia. Ia juga sering diserot karena koleksi mobil mewah yang berjejer di garansinya. Pemirsa, mengkoleksi mobil mewah itu ternyata hobi yang sudah Raffi geluti sejak bertahun-tahun lalu. Maka nggak heran kalau ia punya koleksi yang bisa bikin orang terperangah. Intip potretnya yuk. Yang pertama pemirsa, yang satu, belum lama ini Raffi mengunggah potret mobil Rolls Royce yang barusan dipoles penampilannya. Yang kedua pemirsa, mobil Mini Cooper milik Raffi Ahmad yang sempat viral. Kabarnya Raffi menjual mobil klasik ini kepada Denny Cakur dan hasilnya akan didonasikan. Ketiga pemirsa, mobil Mercedes-Benz G63 kesayangan Raffi dan Nagita mirip dengan yang dipunyai almarhum ayah Raffi Ahmad waktu dulu. Yang keempat, Toyota Alfa yang jadi mobil andalan saat syuting, harganya mencapai 1,5 miliar. 5. Mobil koleksi Raffi yang sempat bikin heboh karena harganya lebih mahal dari Lamborghini dan Rolls Royce jika digabung. Lamborghini Aventador juga sempat jadi koleksi yang menghiasi garasi mobil Raffi Ahmad. Yang 7. Mobil Chevrolet Camaro dengan warna mirip Bumblebee ini kabarnya milik almarhum ayah Raffi Ahmad. 8. Raffi Ahmad dan mobil Hummers miliknya makin terlihat gagah. 9. Land Rover milik Raffi Ahmad ini harganya ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Demikian koleksi mobil Raffi Ahmad. Sekian.